الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمره الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم walau ana wa lahu wa ta'ina billahi al-'ali al-'azim amma ba'du qala musnid rahimahullahu ta'ala wa ala manfa'si ulumisi daraina amin hukmul amali bil hadis da'if fil ini hukum amal dengan hadis mengamalkan dengan hadis da'ib pada ya wato'il amal di dalam fada'il amal bagaimana tuh mengamalkan hadis da'ib ya dalam fadha'il amal al, al amalu bil hadisi da'ifi mahallu niza'in bainal ulama id. beramal dengan hadisnya beramal berdasarkan hadis dengan berdasarkan hadis yang doaib itu tempat pertentangan di antara ulama tempat perselisihan di antara ulama jadi ulama berbeda pendapat qala as-sakhawi berkata oleh imam sakhawi fi, fi salah satu mazhab tentang hadis doaib itu ada tiga mazhab la yu'malu bihi mutlaqan. Yang pertama tidak boleh diamalkan secara mutlak. Wa yu'malu bihi mutlaqan. Yang pertama enggak boleh secara mutlak, pokoknya enggak boleh diamalkan. Hadis ni ya, hadis enggak ya, boleh diamalkan. Sekalipun buat fadhail amal. Ya, itu memang ada pendapat ini dari dulu. Jadi kalau ada orang enggak mau ngamalin ya biarin aja. Enggak usah kita sebel bagaimana enggak usah. Emang udah ada pendapat ini dari dulu. Bukan sekarang-sekarang ini aja. lebih Jangan kita kata ini 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 jangan enggak usah. Ya. Kita pendapat kita kita. Wa yu'malu bi mutlaqan yang kedua, diamalkan secara mutlak. Iza lam yakun fil babi ghairu ababila. Tidak ada pada bab itu yang lainnya. Akan yang selainnya. Jadi, yang pendapat kedua, diamalkan secara mutlak. Ya. Salih suha, yang ketiganya, nah ini, banyak pendapat ulama ini, waladzi alayil jumhur Yaitulah, yang atasnya jumhur ulama artinya dia itu pendapat jumhur ulama yu'malu bihi fil ini pendapat ini yang banyak dipakai oleh jumhur ulama diamalkan dengannya dengan hadis do'ib itu pada fadailul amal tidak pada hukum dengan syarat-syaratnya jadi kalau masalah hukum enggak enggak dia pakai. Kalau untuk fadhail a'mal dipakai. Ini namanya tafsir. Inilah jumhur ulama pendapat ini. Ya. Wa haqiqatu hadzal aqwali a'idatun ila ini Hakikat ini pendapat semua yang tiga tadi itu yang tadi kembali kepada dua pendapat yuk malu bihi bisurutin wala yuk malu bihi mutlaka ya, sebenarnya dua ini diamalkan dengan syarat ya diamalkan dengan hadis taib itu dengan syarat dan tidak diamalkan tanpa syarat fas tahabba ba'dul ulama'i al amal bihi fil fadaili dunal ahkami wal aqaidi maka mensunahkan oleh sebagian ulama akan beramal dengan hadis da'ib itu dalam fadu'il amal tidak dalam hukum dan akidah wa marwiyun an minal wal mutakhirin itu diriwatkan dari satu kelompok dari orang-orang mutaqaddimin dan muta'akhirin rawal hakimu telah meriwayatkan Imam Hakim Hakim An Muhammad ibn Ishaq dari Muhammad bin Ishaq ibn Ibrahim al Hanzali. Ya Ibrahim bin Ibrahim al Hanzali. Kalau berkata ya karena Abi Yahki an Abdul Rahman ibn Mahdi. Yin. Adalah bapakku menghikayatkan dari Abdul bin Mahdi. An Nahukan ya kulu. Ahad bahasanya adalah beliau berkata izarawain nafis sawabi. Apabila kami meriwayatkan tentang masalah pahala. Siapa yang melakukan ini maka akan dapat ini, siapa yang menzikirkan ini akan dapat ini tentang pahala tuh. Ya. Siapa saja yang mengamalkan ini akan dikasih ini itu namanya tentang pahala. Walikomi dan siksaan. Siapa yang melakukan ini akan disiksa. Yeah. Siapa yang melakukan itu akan disiksa ini. Oh, yeah. Itu namanya tentang siksaan. Iya. Yeah. wa fadha'ilil a'mali dan tentang keutamaan amal ya tasahhalna fil asanid maka kami tasahul ya, memudahkan dalam masalah sanad enggak apa-apa enggak apa-apa mudah nek enggak apa-apa gampang Dan kami, ya, penuh maaf ya. dalam masalah rijal, ya, oh, gak apa apa, maafin aja. Apa-apa enggak, mau begini, mana Kurang nggak apa, apa, gampang aja dalam masalah ya pahala siksaan fadailul amal gitu Wa idza rawayna fil halali wal harami wal ahkami dan apabila kami meriwayatkan dalam masalah halal haram hukum-hukum ya kalau masalah halal haram hukum tasaddad kami ketat ya. ya kami sangat apa yang boleh hati juga ya. kami ketat kami ketat fil asani di dalam masalah sanad wan takut dari jalan dan kami akan dan kami kritik ya, rijal-rijalnya itu kritik kalau masalah halal haram ahkam ketat selektif ya. ini pendapat yang yang tadi yang ketiga ya jumhur ulama ya, harus begitu ya. enggak sembarangan. Enggak semua diterima enggak. Wa qala aidan berkata oleh Imam Hakim ya An-Naisaburi ini pula sami itu Zakaria ya ya aku telah mendengar Aba Zakaria ya ya Ibnu Muhammadin Al-Amri bin Muhammad al ambari Sami itu Abul Abbas. Aku mendengar Abul Abbas Ahmad bin Ahmad bin Muhammadin Ahmad bin Muhammad As-Sajazi An-Nawfali Sami itu aku telah mendengar Ahmad bin Hambalin Ahmad bin Hambal ya qul berkata beliau Iza rawaina an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam apabila kami telah meriwayatkan dari Rasulullah SAW fil halal wal haram was sunani tentang masalah halal haram sunah-sunah kami ketat kami sangat kami sangatkan maksudnya kami ketat jadi enggak sembarangan yang selektif mana yang diambil ya. mana yang dikeluarkan ini diperiksa banget ya. kalau ada yang putus sanatnya putus wa idza rawaina an nabi sallallahu alaihi wasallam dan apabila kami meriwayatkan dari Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam fi fadail al-a'mal tentang fadail amal wa ma la yada'u hukman dan apa yang tidak ya meletakkan akan hukum artinya enggak berkenaan dengan hukum ya enggak berkenaan dengan hukum wala yar wala yarfahu ya, dan tidak memarfukannya tasahalna fil asanidi maka kami mudah ya kami tasahul kami mudah dalam masalah sana jadi apa uh, ditafsil ya kalau masalah hukum halal haram ya sunnah ketat Rijalnya di periksa banget. Kalau dia tukang maksiat nggak dipakai. Tukang maksiat nggak dipakai. Walaupun pinter, ini pinter nih, tapi tukang maksiat nggak dipakai. Ini pacaran mulu, oh aduh apalagi, wah aduh, parah nggak dipakai. Tukang main perempuan, wah wow. itu mardud hadis mardud. Jadi kamu kalau pengen jadi perawi ilmu yang sejati jaga daripada kewasiatan. Ya memang tidak ada penilaian ini lagi kita, tapi yang nilai Allah jaga dari kemaksiatan, berusaha mening berusaha semaksimal mungkin tinggalkan maksiat. Bukan omong kosong tentang masalah maksiat. Sangat sangat mempengaruhi kesuksesan dan tidaknya seseorang kemaksiatan. Walaupun ada orang maksiat langsung tinggi, itu masih dibuat tuh. orang dari masih kecil dia jaga maksiatnya, enggak mau berbuat maksiat. Nih calon-calon ya yeah. orang hamba Allah Subhanahu wa taala yang istimewa. Dari masih kecil sudah dijaga. Ya, seperti Nabi itu dari masih kecil udah bagus. Nah kita pun begitu dari masih kecil bagusin diri kita. Jangan dituruti nafsunya. Mau siapa aja kamu? Jangan andelin keturunan enggak. Jangan keturunan Buang anak kiai, anak ustad, anak ajengan, anak habib enggak. Jangan jangan andelin gitu. Bukan jangan diingat, ini keturunan kita. Kita, kita bil akhlakil karimah. obi takwa Allah dengan takwa kepada Allah dengan akhlak mulia. Lihat, nabi berdakwah. Nabi berdakwah itu orang bisa banyak masuk Islam dengan akhlak apa? Karena keturunan Quraisy, akhlak. Akhlak. Jadi jangan kamu gua anak ustadz nih bapak gua ustad entar Enggak ya. bisa begitu. bawa gua kiai entar. Ya, anu kitabnya banyak gua turunin. Eh. Emang oh, ilmu bayu bajra ini gitu. bisa begitu enggak bisa. Jadi harus apa? Ilmu akhlak mulia itu yang akan kita dapetin akhlak mulia dan ilmu yang mumpuni belajar terus dari masih kecil ya, belajarnya dipelihara tuh kesikotan kamu dipelihara dari sejak dini sikot songkoknya nggak dilepas lepas ya, biar orang lepas kita jangan iya dan jangan melakukan hal-hal yang buruk jangan yang maksiat jangan dari sekarang pelihara dari masa kecil Masya Allah pelihara dari masa kecil jangan ada punya orang masuk ke dalam diri kita mencuri umum jangan kita makan duit orang eh duitnya sih gak dimakan Dibeliin beliin makanan itu ya. jangan sampai masuk ke dalam diri. Jangan ini, jangan sampai ini daging kita tumbuh dari yang haram. Astagfirullahaladzim. Susah ngilanginnya. Mau dipotong dagingnya. Mati. Ingat tuh. Jangan sampai ada tuh. Kalau ada muntahin. Sodok dari sini nih. Wah, <tuh> Jangan pernah ada. Kalau ada, sodok. Loh ini. Biar keluar tuh. Sebelum jadi daging. Kalau jadi daging, ambil pisau, dipotong. Nah, ini, ini, ini daging dari yang haram. nih. Mau oh, begitu kan kagak. Jangan. Yang haram-haram jangan. Jangan ada yang masuk. Jangan ada yang masuk. Jangan pernah itu. Jangan pernah. Auzubillahi wa smiallahu bil amin. Ya. Dulu-dulu oh, pernah kita ya kita minta maaf sama orang ini minta redanya, minta redanya, minta redanya. Mau oh, kita jaga dari sekarang. Muruah kita kita jaga. Masyaallah. Calon-calon ya. Orang-orang yang hebat dari masa kecil udah kan? Nabi itu dari masa kecil. Ulama-ulama dari masa kecil sudah oh, ketahuan. Oh dia mah pantas dia dari masa kecil sudah kelihatan. Kalau orang yang bengah, oh dia sudah mesti dah ketahuan begitu orangnya. Begitu itu itu. Wa qala al-khatibu yang bagi والله أعلم سواء